harga jualan durian jenis Musang King di Pulau Pinang masih seperti biasa iaitu sekitar RM60 hingga RM75 sekilogram. Ia sekaligus menafikan dakwaan sesetengah pihak bahawa harga buah itu menurun akibat penularan COVID-19. Menurut salah seorang peniaga durian yang berniaga di Jalan McAllister di Georgetown, Oscar Lin, harga jualan durian Musang King tidak serendah yang dikabarkan. Sebaliknya, harganya bergantung kepada grade buah tersebut. Jelasnya, sebelum ini berlaku sedikit penurunan harga semasa sambutan perayaan Tahun Baharu Cina, namun ia kembali kepada harga biasa kerana durian tersebut berada di luar musim. Tak betul lah itu harga. Itu harga kita pernah tengok berita lah, 20, dia tulis 24 hingga 33. Tapi itu harga pun sudah lama, ingat ada 8 tahun lepas sudah loh. Macam sekarang kita mahu ada harga sini. Harga dia ikut dia grade lah. Kalau paling bagus punya kita sekarang jual 75. Kalau dia grade A 60, ada grade B punya juga lah. Grade B punya agak 40 lebih lah. Kita jual 45 ni macam. Sebab dia ikut dia punya musim. Kalau musim dia banyak, dia murah sikit. Kalau musim dia sudah mahu dekat habis ke, dia harga naik balik loh. Sudah musim dekat mahu habis lah. Oscar pada masa sama turut menjelaskan, kebelakangan ini kedatangan pelancong luar terutamanya dari China berkurangan menyebabkan jualan durian juga terjejas. Memang kurang lah orang, sebab turis tu sudah kurang. Sekarang dulu orang China banyak, sekarang kurang. Tinggal orang Indonesia, kita orang lokal ataupun Hong Kong, Taiwan lah. Dia orang datang sini makan. Banyak mungkin satu orang boleh makan dua biji kerana satu family mari tiga empat biji. Musim durian di Pulau Pinang dijangka bermula sekitar bulan April dan Mei. Oscar berharap lebih ramai penggemar durian dapat menikmati keenakan raja buah itu dengan harga berpatutan pada musim itu nanti.